Jika kita lihat, ya menunggu apa-apa dari Bapak Sugianto tentunya. Menurut panjang tanda dimulainya babak pertama, sudah bersiap-siap. Ya, sudah ada kode dari sang wasit tentunya, persiapan dan kesiapan. Ya, sentuhan pertama dari Jepos tarik ke tengah, langsung angkat ke depan Jepos. Sebuah percobaan. Hampir saja saudara-saudara, sebuah percobaan langsung dari Jepos FC tadi, namun lebih dekat dengan penjaga lapangan dari Sular FC. Keluar lapangan lemparan ke dalam untuk anak-anak dari Jepos FC. Menit-menit awal ini masih kelihatan sangat berhati-hati kedua tim ini untuk bermain. Melihat kedalaman, membuat celah, Samikin memotong bola tadi. Ada perusahaan di sana di pertahanan Sibarat. Masih terjadi perusahaan di sana Sibarat. Keluar lapangan lemparan ke dalam untuk anak-anak dari Sibarat. Sudah lakukan di tengah di sana. Ada Cipos memotong bola, angkat ke depan, maksudnya Cipos saja. Lepas, rebutan di sana. Namun dengan sikap pemain dari Sibarat mengangkat bola keluar lapangan. Iya, kita lihat lemparan ke dalam untuk anak-anak dari Sibarat atau Kajipos. Kita nantikan bersama-sama saudara-saudara. Masih menanti bola. Sebuah lemparan ke dalam. Bola nanti bola. Iya, Sibarat. Sudah ada perubahan kita lihat. Nomor 12 yang biasanya ditaruh di belakang coba ditaruh, dipasang di depan. Iya, Suara masih kuasai bola, angkat ke tengah Suara di sana. Ya? Ada perubahan di tengah, masih Cipos, Cipos FC berduel di sana, masih ditolakkan, umpan terobosan maksudnya. Namun Suara masih mampu menguasai bola, masih Suara di sana. Lepas, lepas kawalan dari Suara tadi, masih Suara angkat ke tengah. Rebutan di sana, angkat bola ke depan saja saudara-saudara. Sebuah serangan balik maksudnya dari Cipos ini. Sebuah masih ada serangan di sana, kita lihat anak-anak Sibarat mengamankan daerahnya. Sebuah kontrol bola yang kurang sempurna dari pemain Sibarat tadi di daerah pertahanannya sendiri. Satu peluang, satu kesempatan dari Cipos FC untuk membuka kebuntuan tentunya, membuka peluang. Sudah bersiap-siap di sana melakukan tendangan bocok di pos RC. Nomor 3 sudah lakukan berbalik di sana. Satu peluang, satu kemelut. Oh, masih mampu dihadapi anak-anak dari Suara RC. Mas, keluar lapangan, lebaran ke dalam suara Suara RC. Masih Suara di daerah sendiri. Angkat bola ke depan, masih Suara. Ada Cipos bayangi di sana. Masih Suara, Suara RC masih kuasa bola di sana. Ada Samikin memotong bola di sana. Suara FC dari tengah melawan bola Suara, mendorong serangan, perebutan di sana, berduel di sana. Namun keluar lapangan lemparan ke dalam untuk anak-anak Cipos FC. Nomor punggung 13 cukup kekar ini saudara-saudara. Menjadi tempo akhir dari Cipos FC tentunya. Sudah ada perebutan di sana. Masih terjadi perebutan di sana. Suara nomor 10 di sana. Masih apa yang terjadi? Dan terjadi apa di sana kita lihat saudara-saudara. Lagi-lagi sportivitas kedua pemain dari Cipos dan Suara ini saling berjabat tangan. Tentunya itu hal yang sangat indah, hal yang baik saudara-saudara. Untuk persebaya bola di Batu Agung tentunya. Tendangan bebas untuk anak-anak Suara. Kalau mau melakukan sudah. Membentur pemain dari Cipos FC tadi. Sang kapten di sana berdua. Suara FC masih ada sebuah kesempatan. Maksudnya tadi dari pemain depan Suara melakukan shooting langsung atau umpan, namun yang jelas bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Cipos FC. Tendangan gawang saja untuk anak-anak Cipos FC. Burung sempat. Iya. Letakkan bola. Jaga gawang dari Cipos FC, dihadapi oleh Samikin. Salah satu mungkin pemain
yang cukup senior, kawakan tentunya, angkat bola Saniki di sana. Ada Sumara mengalau bola, kontrol bola. Terjadi perebutan di tengah, masih terjadi perebutan di sana. Sumara mencoba menekan, masih Sumara di sana. Angkat bola ke depan Sumara. Ada menurut shooting langsung. Dengan mudah penjaga gawang. Penak banget, dia nangkep kok. Dengan santainya, mengamankan bola tadi penjaga gawang dari Sumara FC. Satu percobaan dari sebuah serangan balik dari Ece Bagabe. Namun pemain Sumara lebih cepat mengamankan daerahnya, masih Sumara kuasai bola. Backpass ke belakang, angkat ke tengah Sumara FC di sana, berduel di tengah. Ada terjatuh namun bukan satu pelanggaran. Masih terjadi serangan di sana, satu menerobosan maksudnya. Masih Sumara, tenang-tenang di sana, kontrol bola, mencari teman, pendek saja ke tengah. Masih dari perebutan di sana, masih Sumara. Namun sang kapten dari kiper mengajak bola. Ada perebutan di sana, Saniki angkat bola ke depan. Luar lapangan. Lemparan ke dalam untuk anak-anak kiper Sabti. Saudara-saudara sini sudah angkat ke tengah. Ada Sumara malah bola di sana, masih Sumara. Masih Sumara di sana. Masih jadi perlu tarik menarik berjuang di sana. Masih Sumara, saudara-saudara di sana. Saniki mengalau bola, masih jadi perubahan di sana. Tarik ke samping maksudnya. Terlalu keras umpan tadi, tidak akurat. Luar lapangan. Sekali lagi lemparan ke dalam untuk anak-anak kiper Sabti. Masih pertarungan di lini tengah. Nah, kedua tim ini bermain. Ada sebuah kesempatan dari Cipos FC di sana. Masih Cipos FC. Cipos FC. Masih Cipos berdua di sana. Masih Cipos FC. Di sana berebut. Ada teman ganti. Namun sapu persis saja barisan belakang dari Sumara FC ini. Kita lihat betul-betul perubahan mungkin dari Sumara. Pemain nomor 12 yang biasanya diposisikan belakang, kali ini pasang di depan, jadikan ujung tombak. Mungkin ada satu perubahan besar dari Sumara. Sudah lakukan di posisi di sana. Namun pemain Sumara mengalau bola. Iya, ada perebutan di tengah. Satu pertarungan dengan pemain sendiri rupanya. Masih ada perebutan di sana. Masih Sumara bertugas dengan Cipos FC. Ada Sumara di sana mengalah bola. Dari sebuah serangan dari Cipos FC. Umpan bola ke tengah. Menyamping. Ada pantulan. Dengan gemulainya menjatuhkan badannya penjaga gawang ini. Timang-timang bola, penjaga gawang kecil dari Sumara ini. Angkat bola ke depan sudah. Pemain sudah melalui di sana. Serangan. Namun ada serangan di sana. Cipos FC. Satu keluar. Satu kesempatan. Cipos FC. Satu akan dikebret. Lagi-lagi penjaga gawang. Dengan menjatuhkan badannya. Menangkap si kulit bundar. Mengamankan jala gawangnya tentunya. Satu perlahan mencoba anak Sumara. Namun masih keluar lapangan. Balon ke dalam dari Cipos FC. Sore hari ini kita dipertontonkan satu pertandingan yang cukup seru tentunya. Sebuah permainan cantik kedua tim ini. Angkat bola ke depan sudah. Ada kakak penjana maksudnya. Namun terjadi keluar lapangan. Lebaran ke dalam. Masih terlalu sulit kedua tim ini untuk mencari peluang karena masih cukup ketat terjadi pertarungan di sisi tengah tentunya. Sudah lakukan ke depan Sumara FC, perebutan kembali, masih Sumara untuk ke depan maksudnya. Di sana perebutan, masih terjadi perebutan, apa yang terjadi? Kita nantikan saja. Balas Mas. Ya, kita saksikan salah satu pemain dari Cipos FC mengalami kram. Para ofisial kami mohon untuk memberikan perawatan kepada pemainnya tentunya. Ya, kita tunggu. Ya, ternyata pelanggaran. Buah hati yang tendangan bebas untuk Cipos FC. Sang kapten yang kemarin mencetak gol melakukan tendangan ini.
Jam-jam di sana kirimkan umpan ke depan, langsung kirimkan umpan. Ada sebuah kesempatan dari Jebos FC. Masih Siwara potong bola di sana. Bola mengalir ke depan. Terjadi perubahan, Sanikin naik sedikit ke atas membantu serangan tentunya. Siwara mengalau bola. Ada Jebos di sana. Masih Jebos. Ada hadangan dari anak-anak Siwara. Luar lapangan. Terjadi tendangan gawang saja untuk Siwara FC. Masih sama-sama sulit kedua tim ini untuk masuki daerah pertahanan masing-masing. Iya, Siwara sudah lakukan ke depan. Siapa yang di sana? Ada Jebos FC di sana. Kedua umpan sekarang. Masih Jebos. Ke tengah maksudnya. Ada Jebos di sana. Angkat bola ke depan maksudnya. Sebuah shooting yang tidak sempurna dari Jebos FC tadi. Terlihat setengah lapangan anak Jebos ini menguasai jajar hampir setengah lapangan, berada di tengah anak Jebos ini. Sebuah strategi kah ini? Ya, sudah lakukan tendangan gawang saja. Sudah, satu bola dari Jebos FC ini tadi. Masih Siwara, masih tenang-tenang, terlalu tenang. Satu kesempatan, namun laki-laki masih Siwara FC di sana. Angkat ke tengah, ada sebuah kesempatan, sebuah peluang. Masih ada kesempatan yang Sanikin di sana mengalau bola. Masih dia berjalan di sana, masih Jebos FC. Jebos FC, masih Jebos, terlepas itu. Apa yang terjadi saudara-saudara? Salah satu pemain dari Jebos FC harus berjibaku, jatuh bangun tentunya, mengejar asa dan impiannya. Itu tentunya satu peluang dari Jebos FC nomor 19. Apakah ini sebuah kesempatan dan peluang seperti dari yang kemarin? Tendangan bebas yang menghasilkan gol. Ya, bersiap-siap di sana nomor 19 dari Jebos FC. Jajak melakukan sudah ke tengah jebak. Namun lebih dekat dari pemain Jebos FC. Keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk anak-anak dari Jebos FC. Di sisi kanan pertahanan dari Jebos FC. Ya, satu peluang, satu kesempatan. Jebos FC sudah lakukan di sana. Hacking bola, keluar, kesempatan. Kenapa gawang dengan sikap menghalau bola? Masih timang-timang bola di sana, penjaga gawang dari Siwara ini. Angkat bola ke depan maksudnya. Siapa yang dituju? Masih Siwara di sana. Buang bola saja oleh pemain belakang dari Jebos FC tadi. Mencoba terus mulai naik, menyerang anak-anak Siwara ini, keluar dari tekanannya. Coba memberikan tekanan, langsung lakukan sudah. Ada duel di sana. Namun di Mamudi Bajana Jebos FC, satu serangan balik maksudnya. Namun ada pemain Siwara menghalau bola di sana. Lebaran ke dalam menahan Jebos FC. Jebos FC bersiap-siap di sana, angkat bola ke depan. Sudah lakukan, terjadi perebutan di sana. Halau bola ke depan. Anak-anak Siwara, masih Siwara di sana. Sudah sebuah kerjasama maksudnya. Masih dari perebutan di sini tengah Sanikin. Sebuah kontrol bola yang kurang sempurna tadi. Masih ada pemain Siwara mengejar bola di sana. Keluar lapangan. Dalam ke dalam untuk anak dari Siwara FC. Siwara FC dari sisi kiri pertahanan dari Jebos FC. Sudah lakukan ke depan. Ada duel di sana. Sanikin keluar menghalau bola tadi. Langsung ke depan ke tengah. Ada sebuah serangan, ada perebutan. Sanikin kembali, coba berduel di sana. Sanikin terlepas bola, sebuah umpan terobosan, masuk keluar, satu kesempatan jebret. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata tendangan pemburu udara Siwara, sebuah kesempatan tentunya. Ya, bersiap-siap di sana melakukan eksekusi tendangan penjuru ini. Kita saksikan bersama-sama. Sudah kirimkan umpan ke depan di sana. Sebuah blunder.
Sebuah heading tadi saudara-saudara dari nomor punggung 12 dari Subara ini, namun masih lemah menyamping sisi kanan gawang dari Ipos FC, hanya menghasilkan tendangan gawang tentunya. Siap-siap di sana Samikin main senior, oh sudah angkat bola ke depan, jatuh di kaki Subara, berduel di sana, masih berduel, jatuh bangun, mempertahankan bola, masih terjadi perebutan di sana, masih terjadi perebutan. Akhirnya keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk anak-anak Cipos FC di daerah sendiri tentunya. Coba keluar dari tekanan Cipos FC ini, angkat bola ke depan, ada Subara. Cipos FC kontrol bola di daerah sendiri, masih Cipos FC terjatuh, bukan karena pelanggaran, hanya bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali. Subara di sana mencoba menekan Subara ini, langsung kiriman ke depan, pemain-pemain dari Cipos mengamankan bola tadi, masih Cipos berduel di sana, Cipos FC berebut di sana, bukan sebuah pelanggaran, terus angkat bola ke depan, Samikin menghalau bola di sana, kembali ke tengah bola, terjadi perebutan di sana, setik balik, sebuah mencoba serangan balik Cipos FC ini, ada kawalan dari Subara. Masih Cipos FC, buang saja. Pemain belakang dari Subara tadi mengamankan bola, buang keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk anak-anak dari Cipos FC. Sudah bersiap-siap di sana, namun kita lihat di belakang ada salah satu. Namun dengan cepat pemain dari Subara mengamankan. Masih Cipos, Cipos FC di sana kotakan di bola. Buang saja, lemparan ke dalam untuk anak-anak Cipos FC, nonton 99 di sana, lakukan lemparan ke dalam, langsung kiriman ke depan masuknya. Halo anak-anak dari Subara, masih Cipos angkat ke tengah, masih satu peluang, satu kesempatan, namun anak Subara mengamankan bola di daerah sendiri tentunya, masih terjadi perebutan di sana, sebuah kontrol bola yang tidak sempurna dari Subara tadi, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Cipos FC, sudah lakukan cepat di sana, masih coba angkat bola ke depan masuknya. Ada blocking dari pemain belakang dari Subara tadi, sehingga menghasilkan tendangan penjuru ke anak-anak Cipos FC, sebuah lagi peluang dan peluang, sebuah kesempatan tentunya, bahwa berpeluang tidak akan melawan tendang, sudah lakukan ke tengah di sana. Ada kemelut, namun sayang masih bisa dilakukan Subara, masih Cipos angkat ke tengah, sundulan, namun masih ada tekanan, masih Subara mencoba serangan balik rupanya dari masih Subara di sana mencoba serangan balik Subara, oke, masih Subara, uang bola saja tadi saudara-saudara. Banyak tendangan bebas untuk anak-anak Cipos FC. Sanikin meminta teman-temannya untuk merapat. Angkat bola ke depan Sanikin di sana. Satu peluang maksudnya tadi. Masih Cipos coba berduel di sana. Ada Subara menghalau bola. Masih Subara di daerah sendiri. Kontrol bola sebentar. Angkat ke depan. Masih Subara tarik ke belakang maksudnya. Ada Subara. Sebuah ganjalan tapi lagi-lagi. Ada sebuah fair play dari kedua pemain ini. Semakin dewasa pemain-pemain di lapangan. Saling bersalaman. Lagi-lagi kita saksikan. Mau depan di sana, ada adangan dari Cipos FC. Subara kembali kuasai bola di sana. Berduel di sana dengan Cipos. Cipos FC masih jodohkan ke tengah. Masih Cipos FC di sana. Dan kedua umpan terakhir. Penjaga gawang keluar dari sarangnya menghalau bola tadi. Karena sudah tidak ada tembok terakhir di sana, akhirnya penjaga gawang keluar lapangan saudara-saudara. Ya, sudah ada peluang. Ada peluang
yang tadi di saudara-saudara di mulut gawang dari Siwara FC untuk anak-anak Cipos. Namun sayang terlebih dahulu terjadi satu benturan atau pelanggaran, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Pergantian pemain wasit dari Cipos FC, Gento nomor 23 ditarik keluar, dimasukkan oleh punggung 11 Dodi. Ya, tendangan gawang dari Siwara FC sudah angkat ke depan di sana, terjadi perubahan di tengah. Dan akhirnya belum sempat pemain Dodi